kita mengucapkan selamat ulang tahun, selamat merayakan Hari Pers. Hari Pers Indonesia. Kalau kita membaca, mengikuti perkembangan sejarah, teman-teman di pers ini orang yang kerja tidak mengenal waktu, orang yang bekerja tidak mengenal risiko. Kalau di depan, dalam kondisi yang serba susah sulit ini, teman-teman wartawan itu manusia juga. Perlu menjaga kesehatan, perlu menjaga keamanan. Terutama dalam pandemi ini, ikut juga protokolernya pemerintah. Yang lagi catatan saya, pers kita tidak boleh dibatasi oleh kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan golongan tertentu. Oh ya, kita berpihak kepada yang punya uang, yang berkuasa, yang bersenjata, mengabaikan yang kecil, yang tidak berdaya, yang golongan bawah, akar rumput masyarakat.